Persis Solo versus PSIS Semarang. Wah, ini ngambil kena air ya. Persis lawan PSIS. Kita robek jadi dua. Kita suruh untuk pilih. Makan di mana ya pilihnya? Oh, di sini aja nih. Bentar. Pilihnya di sini aja nih. Nah, ini ada bawa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat nonton video di Seto Sakti. Semoga kalian sehat semua. Amin. Aku tonton balik lagi di konten prediksi. Prediksi bareng Wowo si burung gagak. Mana dia? Tahu. Nah, kali ini prediksi di dari Liga 1 pertandingan antara Persis Solo versus PSIS Semarang. Wah, ini ngambil kena air ya. Persis lawan PSIS. Kita robek jadi dua. Kita suruh untuk pilih. Enakan di mana ya pilihnya? Oh, di sini aja nih. Bentar. Pilihnya di sini aja nih. Nah, ini ada bawa nih. Pilihnya sini aja nih. Yang dipilih Wowo itu yang menang. Wah, Wowo pilih itu, teman-teman. Itu Persis ya. Berarti Persis yang menang, PSIS kalah. Wah, yang benar aja, Wowo. Ini Wowo buat kamu, Wowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat nonton video di Seto Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke, teman-teman. Gue di sini mau ngejelasin soal konten prediksi ini. Tuh kan udah dibuka aja masih Wowo. Nama Wowo, kepo kamu? Kepo dia. Nah, teman-teman, soal konten prediksi ini mungkin ada yang anggapnya serius banget ya. Wah, gak bener nih prediksinya, salah. Namanya juga prediksi ya. Nah, terus ada yang bilang gue ngeramal, jujur gue gak ngeramal ya. Ya, ini cuma sekedar konten seru-seruan aja, teman-teman. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah dukung channel ini sampai sekarang ya, teman-teman ya. Alhamdulillah udah 100.000 subscriber berkat dukungan kalian semua. Terima kasih. Terima kasih juga buat yang udah sering-sering nonton video di Seto Sakti, yang sering komen, yang sering share video ini, like dan sebagainya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Aduh, sakit . Semoga kalian panjang umur, semoga kalian dilimpahkan rezekinya ya. Doa kalian ke channel ini berbalik juga ke kalian. Jadi sama-sama bisa mencapai apa yang diinginkan, teman-teman. Oke, lanjut lagi di inti konten ya, soal konten prediksi. Di sini gua mau sedikit ngejelasin kenapa sih prediksinya pakai burung gagak si Wowo ini, teman-teman. Karena gini, teman-teman. Gue pengen ngasih tahu ke teman-teman semua kalau burung gagak itu termasuk burung yang pintar. Ya kayak barusan aja udah kebukti banget ya, teman-teman ya. Bisa buka pintu sendiri. Luar biasa. Sini Wowo. Hey. Nah, sebelumnya juga udah pernah pakai tupai, pakai ayam si Abah yang sudah menghilang ya. Terus pakai burung gagak selain Wowo juga udah, pakai kura-kura juga udah. Nah, di sini gue kenapa pakai burung gagak terus-terusan? Ya karena gue pengen ngasih tahu kalau burung gagak itu termasuk burung yang pintar. Seperti itu, teman-teman. Biar ngilangin mitos orang-orang lah. Di sini gue pakai burung gagak bukan karena dia mitosnya itu mistis ya. Mitosnya itu mistis apa? Mitosnya itu tentang yang gaib-gaib gitu, teman-teman. Bukan. Malah gue pengen ngilangin itu, teman-teman. Buat lucu-lucuan aja tuh, kayak gitu tuh. Nah. Ya, semoga teman-teman bisa mengertilah apa tujuan dari konten prediksi ini. Biar teman-teman terhibur juga, biar jadi lucu-lucuan aja. Kayak, wah, bener nih yang diprediksi Wowo gitu. Kayak berangan-angan nih barangnya, teman-teman. Misalnya nih ada pertandingan Indonesia versus Thailand. Kayak kemarin tuh, Indonesia versus Thailand. Terus diprediksi sama Wowo, wah, bagus banget nih Wowo pilihnya Indonesia. Wah, Wowo pilihannya bener nih. Kan jadi kayak apa ya, kayak makin seru. Mana sih Wowo buktinya?
bener nggak sih prediksinya gitu. Tapi balik lagi, konten prediksi jangan dianggap serius ya teman-teman ya. Ini cuma hiburan. Jadi ini bukan konten yang si paling tahu lah ibaratnya, si paling tahu. Gak gitu teman-teman, bola itu bundar ya. Jadi Wawa hanya sekedar milih, terus dia nyebutin siapa pemenangnya, udah sekedar itu aja teman-teman. Wah ternyata ini pemenangnya. Kalian bisa memikirkan lagi tuh, terus nonton pertandingannya dan kalian lihat ternyata betul pilihan Wawa. Ya Wawa ya, nih Wawa teman-teman, Wawa ini lagi mabung ya. Tuh Wawa, makan apa kamu? Tuh lihat pintar banget dia, walaupun pintunya dibuka dia nggak mau keluar teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena ada gue ya. Kalau gue ke depan dia baru keluar tuh biasanya ngikut. Ini karena gue di depan kandangnya nemenin dia dan akhirnya dia betah di sini teman-teman. Nih mau makan cat food nih. Tuh padahal di mulutnya ada tuh. Ditaruh kan pilih yang ini. Tuh, lihat dia makan. Terlihat lucu banget. Nah, pada umumnya orang-orang taunya burung gagak tuh karnivora ya. Padahal itu omnivora teman-teman. Dia pemakan segalanya. Nggak cuma daging. Dia juga makan kayak makanan instan, kayak cat food ini. Cuma dia lebih suka basah nih teman-teman. Dibasahin ya. Terus buah-buahan juga suka dia. Cat nih, sini. Wow. Makan. Nah untuk teman-teman yang pengen beli burung gagak bisa DM Instagram Satwa Sakti atau order di Tokopedia Satwa Sakti. DM aja ya teman-teman ya, nanti kalian bisa beli. Kalau untuk jenis gagak besar atau gagak gauk atau raven ini, itu anakannya harganya 1.500.000 teman-teman. Tapi jangan nawar Wowo ya, karena Wowo nggak dijual. Good boy. Dia sukanya disuapin teman-teman. Hey. Nih. Oh. Tuh, lucu banget dia. Eh, hey, no. Hampir tangan gue yang dimakan. Nih. Ditangkap ya. Nih bisa nangkap juga dia teman-teman. Wait. Oh. Pinter kan, Wok. Lagi, Wok. Tuh. Wok lagi, Wok. Wok lagi, Wok. Lagi, Wok. Eh. Lagi, Wok. Wok lagi, Wok. Wok lagi, Wok. 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 Boleh jatuh. Wok. 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 Jangan ke situ, ekor kamu rusak ntar. Sini, sini, sini. Dia udah numbuh ekor ya. Ada yang cemburu tuh, yang lain pada bunyi. Wok. Wok. Sini. Sini. Good boy. Masih ada tuh di mulutnya. Cobaan. Wak. Wak. Nih, jangan patok dong. Naik, 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 naik. Naik sini lagi, naik. Good boy. Tangkap lagi. Ah, ah, ah. Lagi, Wak. Oke. Okay. Udah kenyang kali ya, Wak. Tuh, dia tuh hampir sama kayak monyet, kayak hamster. Pokoknya hewan-hewan mamalia pengerat gitulah, suka dikumpulin di sini teman-teman, di pipinya ya. Makan-makan dikumpulin di pipinya, abis itu dilepain lagi, diumpetin gimana buat makan nanti. Lucu banget pokoknya. Tutup ya Wo ya. Tutup, jangan dibuka lagi. Gak boleh dibuka. Tuh. Bener kan, cerdas banget dia. Hei. Ini. Udah tutup. Tutup aja, tutup.
tutup ayo. Udah. Oke teman-teman, jadi kelar ya, gue udah ngejelasin soal konten-konten prediksi. Semoga teman-teman semua paham. Terima kasih buat yang udah dukung channel ini sampai saat ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.